Alhamdulillah, waktunya nyetok daging halal, banyak banget promo. Ini harganya 230 ribu. Ini 3.000 rupiah cabai hijau untuk bikin sambal hijau ya teman-teman. Murah meriah. Kita beli 3 bungkus. Adek lihat mami beli apa? Ini harganya semuanya separuh harga ya. Ini turun dari 120.000 ke 60.000. Ini mahalnya kayak apa teman-teman? Tuh, tomat ranti segini per bijinya harganya 28.000 tuh. Hai, assalamualaikum untuk online semua. Selamat datang kembali di Inggris yang hari ini. Like. Ya Allah, dia ngelihat ada mobil. Ini lampunya nyala, dia langsung bilang like. Dia suka lampu. Oke, teman-teman, jadi selamat datang kembali di Inggris yang hari ini. Cuacanya hujan seharian. 2 hari belakangan ini tuh hujan terus ya. Oke, jadi hari ini aku sama Bang Daniel sama anak-anak mau ngajak teman-teman semua shopping online lagi. Kita mau belanja stok daging halal di Sainsbury, teman-teman. Tuh, kita mau cek. Dia mau jalan. Sebentar, jangan ada mobil di sini. Nanti kalau kita biarkan dia jalan, kita nggak bisa belanja. Oke, jadi nggak hanya belanja daging aja, tapi nanti kita beli barang lain. Wes, pokoknya ikuti aja keseruan kita. Let's go! Dia mau jalan, Daddy. Gimana dong? Gimana? Nggak jadi belanja kita kalau kamu jalan. Duduk stroller aja ya. Ayo, let's go yuk. Ambil kakak dulu. Let's go. Biar dia nggak cranky, biarkan dia jalan. Halo. Ih, minta jalan anaknya. Idih. Udah kayak anak besar, Bapak. Ayo jalan yuk. Tapi ini kalau di dalam supermarket dia jalan, kita nggak jadi belanja. Oke. Nah, jadi kali ini adik gantian sama kakak ya. Adik biar duduk di sini, karena kakak lagi baru aja bangun tidur. Jadi biarkan dia di stroller. Kalau enggak, nanti cranky. Oke, sekarang adik di sini ya, gantian ya. Oke, let's go. Kita langsung belanja yuk. Oke, jadi kita mulai dengan beli pisang dulu ya teman-teman. Ini kayaknya per kilonya 18.000, aku nggak tahu ini berapa. Oke, nanti kita timbang. Kita beli segini aja. Terus sekalian, kita mau beli apa ya buahnya? Anak-anak ini agak sedikit bosan dengan berry-berryan soalnya. Ada mangga nggak ya di sini ya? Ada, sayang. Muda-muda. Ayo ke sini yuk. Oke, okay, next. Kita mau beli mangga aja untuk anak-anak. Ini harganya 50.000 ya. Sedikit lebih mahal daripada Tesco. Oke. Okay. Mana apel, Kakak? Gak ada apel. Ini ya, mumpung anak-anak spiritnya lagi bagus. Jadi cepet-cepet belanjanya ini. Itu ada apricot, sayang. Oh ya. Kita beli apricot. Okay. Sebentar. Ini ada apricot nih. Ini aprikotnya, ini lagi ada yang reduce, sebentar. Nih, aprikotnya mirip sama yang kita punya di kebun tuh. Ya, ini harganya 30.000. Ini ada buah plums, enggak dong. Masa buah plums lagi? Ini bukan apel, sayang. It's not apple. Peach, nectarine. Oke. Okay. Ayo lanjut yuk. Oke, ada yang minta apel. Ini onti online. Ini apel, Kak. Ini loh, apel itu tadi bukan. Dia minta yang itu. Ini aja apel. Oke. Minta apel dia. Nah. Bentar ya, dibersihin dulu ya. Ini yang organik ya, teman-teman. Harganya turun dari 70.000 ke 50.000. Bentar. Jaketnya mami bersih ya. Nih kakak. Wow, finally kita nyariin ini kentang King Edward di Tesco itu nggak ada, dan ternyata kita dapetin di Sainsbury. Ini enak kalau untuk di baking. Ini
butuh ya. Nggak hanya duduk di stroller aja nih, ae-ae kayak gitu. Duduk di sini pun juga sama. Ini harganya 34.000. Tiger. Wow, teman-teman, di area sini ada banyak banget yang di diskon-diskon. Nih lihat nih, semuanya diskon-diskon. Ini toge lagi diskon. Wow. Ya Allah, harganya cuma 3.000 rupiah. Wow. Toge segini banyak, yeah. 3.000 rupiah. Kualitas bagus. Kita beli dua deh, yeah. Ditumis-tumis. Ya Allah, murah banget. Ini di Indonesia segini 3.000 nggak sih? Ini malah kayak harganya sama kayak di Indonesia. Dilihat nih, ini semuanya. Ini ada strawberry di promo, sayang. Oh, tapi busuk, jangan. Ini ya, mau ini nggak? Ada mie. Asparagusnya nggak bagus. Jangan kayak gini. Ya, super excited. He is. Yeah. Experimenting with shouting. Yeah. Ini fresh basil, 50p. Ini murah banget, lihat tuh. Ya, kita beli lagi ya, karena yang di rumah itu udah mau mati ya. Iya, bagus. Adek, apa sih? Hah? Apa? Nih, kita lihat ya di sebelah sini. Ini ada sayuran. Ya Allah, ini murah-murah banget, teman-teman. Sayuran yang campur, ini harganya cuma 10.000 tuh. Ini ada cabai hijau. Wow! Cabai hijau ini hanya 3.000 rupiah loh. Dibuat sambal hijau, ini enak nih. Iya enggak? Beli taruh di freezer. Mumpung murah meriah. Sebentar, adek. Copot. Adek ternyata enggak begitu happy duduk di sini. Lihat tuh mukanya tuh. Mau mainan semua. Mau mainan semua dia tuh. Enggak suka dia duduk di situ. Oke, teman-teman, 3.000 rupiah. Enggak, jangan ngamuk. Ini 3.000 rupiah, cabai hijau untuk bikin sambal hijau ya, teman-teman. Murah meriah. Kita beli 3 bungkus, bisa taruh di freezer ya, untuk stok. Oke, kita lihat ini ada apa lagi ya, yang murah-murah ya. Lihat nih, daun bawang harganya 6.000 rupiah. Kita beli satu ya, kayaknya kita ambil semuanya di sini deh, Bang Daniel. Semuanya, semuanya murah-murah. Astagfirullahalazim. Ayo, ayo. Udah nggak ada lagi ya? Nggak ada deh. Nggak ada yang lain-lainnya itu nggak butuh, teman-teman. Ayo, let's go. Yuk. Kamu berisik banget. Peekaboo. Sedada. Dadanya mana? Dadanya mana? Dada. Light. Dia suka banget sama lampu. Ayo, let's go. Yuk. Wow. Ini dibuat lemet, enak loh. Bikin lemet yuk, kok kayaknya enak gitu ya, bikin lemet ya? Ya nggak sih? Aku mau bikin lemet . Mana nih harganya Okasava ini per kilonya 2 pound. Aku mau bikin lemet aku. Tuh, mantep ini, bikin lemet. Kita pilih yang bagus-bagus dulu. Ini okay. Wah, lihat. Ini bagus nggak ya? Nah, aku mau beli dua, teman-teman. Aku nggak tahu ini berapa kilo, nanti kita timbangnya di sebelah sana ya. Ini yang penting per kilonya 40.000. Kita nanti aja timbangnya. Oke. Di sini untuk barang-barang Asianya nggak banyak, teman-teman. Oh, nggak usah beli sayur ini deh. Nggak usah beli sayur deh, sayang. Ada sayur kale. Oh, iya. Nah. Butuh daun ketumbar, ini yang banyak, ini harganya 25.000 ya, teman-teman. Anak-anak suka makan apel, jadi ya sudah, biarkan mereka makan apel. Ya Allah, adek, ini loh, ini, ya Allah. Ya Allah, teman-teman, ini gemesin banget nggak sih? Nih, lihat nih, pohon. Iya, ini pohonnya kecil banget, tapi buahnya tuh banyak. 80.000 loh segini. Gemes ya? Tuh. Oke, ayo lanjut. Kita cari barang lain yuk. Let's go. Wow, teman-teman, pertama kali aku ngelihat ada tomat ranti di supermarket. Nih, lihat nih. Ini mahalnya kayak apa, teman-teman. Tuh, tomat ranti segini, per bijinya harganya 28.000. Tuh.
Wah, nggak usah beli, mahal. Tahun depan kita akan nanam lagi ya, oke? Okay? Next, kita mau beli alpukat. Anak-anak suka alpukat, dan ini juga salah satu sarapan aku juga. Kita beli 2 pak, ini per paknya harganya Rp30.000 ya, teman-teman. Kita beli 2 aja. Hari ini kayaknya belanja di sini banyak promo ya, sayang ya? Iya, yeah, nggak ada orang, sayang. Nggak ada orang lagi. Sepi. Oh, beli jamur. Ke sini. Toing. Lagi ada promo jamurnya. Nih. Hanya Rp21.000 turun dari Rp27.000, teman-teman. Ini jamur chestnut ya. Oke. Beli 1 untuk masak. Singkong segini ada 2 biji, harganya Rp48.000. Lumayan. Kita mau bikin lemet, teman-teman ya. Oke, mantap. Oke, kita lihat ini pisangnya berapa segini ya. Pisang segini harganya Rp20.000. Woi, ya, mantep. Alright, lanjut kita cari barang lainnya. Ada titipan papa juga by the way hari ini. Ayo, let's go. Let's go. Anak-anak nggak bisa hidup tanpa jus, jadi setiap pagi bangun sebelum sarapan mereka selalu minta jus. Ya, ini lagi ada promo, harganya turun dari Rp82.000 ke Rp60.000, jus apel. Bentar lagi, beberapa bulan lagi, kita nggak bakalan beli jus apel lagi. Yes, I know. Okay. Lanjut, kita cari susu yuk. Aduh. Bisa? Bosan datang jungkul-jungkul. Ini nggak ada yang organik, adanya yang biasa. Nggak tahu ini harganya berapa. Rp29.000, deng. Beli 2. Susu fresh. Cheers. Enak apelnya. Mami minta boleh, ah. Mami minta boleh, ah. Ah. Boleh ya? Nggak. Adek makan. Biasanya medit. Oh, itu malah ngasih Daddy. Oh, biasanya kalau dipegang ngamuk dia. Ayo. Oh, Mami. Ayo, let's go. Satu aja. Ada promo, 1 pound. Ada promo? Yeah. Oke. Okay. 1 pound. Yeah. Kita beli 1 aja. Mau buat cake, teman-teman. Nih, harganya Rp20.000 promo. Bikin cake? Cake apa? Enggak ada cake. Oh, okay. Oke, ini sambelnya Bang Daniel. Yes. Mustard. Lagi ada promo, teman-teman. Ini harganya cuma Rp22.000. Ini kalau kita makannya sambal terasi, kalau orang bule makannya ini. Aku kirain ada anak kecil nangis, ternyata anak-anak kecil sedang berlari-larian. Ya, lanjut kita cari barang lainnya ya. Oh, sun-dried tomatoes. Sun-dried tomato. Sini ada nggak? Oh, di sini kan biasanya. Ini. Ada nggak? Nah. Oke, okay. Ini sun-dried tomato. Ini harganya Rp64.000, teman-teman. Lumayan mahal ya. Kalau di sini nih, beli di Aldi enak nih. Murah di yeah. Aldi. £1.50. £1 ya. Oke. Okay. Apa lagi? Yuk lanjut yuk. Oke, papa mau egg berapa? 6. Papa mau 6. Yang ini L. Oke, teman-teman. Sebentar ya. Cek dulu. Putih. Ini telurnya putih ya. Sebentar, kalau kita harus beli banyak. Papa 6 yakin? Enggak 12 papa. 6 aja. Ya, iya. Oke. Okay. Nih. Oke, okay, perfecto. Oke, okay, dan ini kita beliin buat papa. Nih. Jumbo. Ini kalau yang isinya 12, ini mix ya, nggak super gede gitu. Ini mix. Harganya Rp93.000. Kalau yang ini harganya Rp57.000 karena dia ukurannya lebih gede. Yuk, lanjut ya. Ya, yeah, let's go. Ada yang happy banget makan apel. It's mince pies already. Wow, lihat nih.
Padahal Natal masih kurang 4 bulan ya. Wow. Tapi ini makanan Natal udah keluar tuh. So, ini aja. Oke. Bikin wrap. Harganya 30.000 ini. Beli keju. Beli keju, oke. Okay. Yeah. Nih, taruh sini. Beli roti, Bang Daniel. Mana nih rotinya? Roti yang farmhouse. What about white bloomer? Anak-anak suka farmhouse, sayang. Yeah. Oh, ini roti apa? Ada promo nih. Kayaknya hari ini belanjanya di sini kayak semuanya promo gitu. Biasanya enggak. Oke, kita beli yang farmhouse aja. Ini kayaknya roti keju. Ada. Jangan sayang, marahin orang nanti. Tuh kan. Gini nih, kebayang nggak kalau kita biarkan ini krucil 2 jalan? Udah deh, semuanya bakalan di... jangan gitu. Duduk yang bener. Kok gitu sih, bosen ya. Nggak suka belanja ya. Ini loh, Mami udah beliin roti. Kebayang kan, kalau dia jalan, ini semua bakalan ada di lantai. ini harganya 32.000. Oh, ini mau jadi bantal, Bobo, adek Bobo. Taruh sini ya. Gemes banget. What happened? Nah, Bang Daniel mau beli keju bolong-bolong, teman-teman tuh. Banyak lubang-lubangnya. Namanya keju Emmental. Jadi biasanya ini dipakai untuk sandwich. Harganya 53.000, isinya 7 slice. Beli satu, dua, dua, satu. Satu cukup, sayang. Okay. Apa sayang? Dia nggak happy. Dia tuh mau turun, mau jalan. Pinter kan? Wow, ini banyak banget promo, Bang Daniel. Lihat diskon. Tuh, ini dada ayam. Ya, alhamdulillah waktunya nyetok daging halal. Banyak banget promo. Ini harganya 230.000. Nggak tahu turun dari berapa, teman-teman. Dan sebentar, ini kita mau nyetok daging giling. Ini harganya 100.000. Ini berapa gram? Setengah kilo. Tuh, ya. Nah, terus aku tuh pengen banget bikin rawon, teman-teman. Ini kita beli daging ini buat rawon. Ini harganya 300.000-an. Oke, kita beli satu aja untuk yang ini. Chicken wing. Sebentar. Lihat nih. Daging ayam utuh buat Sunday roast. Buat roast dinner. Ini harganya 90.000. Murah ya? Bener nggak sih 90.000? Yeah. Oh ya? Oh bukan, sorry. Ini 135.000, teman-teman, yang ini. Salah. Kita beli satu aja. Bentar, sayang. Sebentar, aku mau beli ayam, kaki ayam. Bukan kaki ayam. Paha Upin Ipin itu loh, teman-teman, tuh. Yang paha. Ayam paha nggak kelihatan ya. Ini harganya berapa? Ini harganya 95.000. You okay? 95.000, ini 1 kilo, teman-teman. Ya. Ini kita beli 2 kilo. Tuh. Mau masak stok braise ayam. Jadi ayam rendang versi bule ya. Taruh di freezer lagi. Ini aku tuh kepengen makan kambing, tapi mereka kambing. Oh, ini ada kambing nih. Ini iga kambing. Bener nggak sih? Tapi kalau iga kambing gini sayang banget nggak sih kalau dibikin tongseng? Oh, ini yang kaki nih. Bentar ya. Ini kaki. Kaki kambing. Ini harganya berapa? 130.000. Di tongseng enak ya. Nih, kita beli segini aja deh. Nggak usah banyak-banyak. Tuh, ada banyak banget dagingnya. Sebentar, nak. Sebentar. Dia mau
tuh dia mau gendong. Oke, teman-teman, jadi ini dagingnya aku udah dapat lumayan banyak. Ya, nanti kalau kita beli terlalu banyak, freezernya nggak muat. Sebentar! Astagfirullahalazim. Nih, aku ngelihat ada salmon. Salmonnya lagi ada promo turun dari 250.000 ke 200.000. Jadi kita mau beli satu ya. Oke. Oke deh, kita selesai. Kayaknya udah ya? Ya. Udah. Oke, teman-teman, jadi belanjaan kita, belanjaan mingguan kita untuk makanan kita udah selesai. Dan mumpung kita di sini, aku mau nyariin baju untuk anak-anak. Lebih ke baju tidur buat kakak sih, kalau adik enggak. Ayo. Nih, kita sedang berak. Ih. Kok gitu sih? Masa mami ditinggal? Ih. Ayo kita cari baju ya untuk anak-anak ini, teman-teman. Ada promo nggak ya di sini ya? Oh, aku tuh kalau ngelihat ada baju anak bayi kayak gini tuh gemes banget. Ya nggak sih? Aduh. Tuh, karena sekarang musimnya udah mulai dingin, jadi udah keluar lah baju-baju anget-anget seperti ini. Kita cari baju tidur buat kakak. Tapi nyari itu, ya Allah, susah banget buat dia nih. Ini kebanyakan itu ukurannya 18-24 bulan. Ini gemes banget tuh, lihat. Tapi nggak ada ukurannya, kakak. Adanya yang ini, umur 2-3 tahun. Ini harganya 200.000. Dia udah bosen tuh, lihat. Taruh sini ya. Tuh. Nyari yang kayak gini nih loh, Bang Daniel. Tapi ini ukurannya ya 18-24 bulan. Enggak, jadi bodysuit itu di sini yang paling gede ukurannya 18-24 bulan. Jadi kalau untuk ukuran-ukuran kakak ini lumayan agak susah nyarinya. Ini baju-baju cowok-cowok gemes-gemes. Gemes ya? Ya. Yang ini apa itu? Itu baju tidur bukan? No, baju. Just t-shirt. Yeah, like tracksuit, like. Okay. Ayo. Dia udah mau gendong dia. Mau gendong. Shh. Mama? Nenen. Please? Yes. Ya, wes lah, teman-teman. Gimana sih kamu, Dek? Dia mau duduk lagi. Mau duduk. Sebentar, Mami help. Astagfirullahaladzim. Gimana? Duduk gini. Lihat deh, Bang Daniel. Oh ya, pizza. Nah, teman-teman, ini aku mau beli. Mereka lagi ada promo banyak untuk baking stuff ya, teman-teman. Tuh. Ini untuk bikin roti. Ini untuk roasting. Oh, sayang, lihat. Ini harganya murah loh. Murah loh. Separuh harga. Setengah harga. Ini adek, lihat mami beli apa. Ini harganya semuanya separuh harga ya. Ini turun dari 120.000 ke 60.000. Yang ini harganya turun dari 240.000 ke 110.000. Pokoknya setengah harga deh. Nih, ini untuk apa, roasting, teman-teman. Tuh, beli ini. Ya, yeah, bagus. Huh? Oke. Nih, buat. Bagus. Oke, kualitasnya oke. Mau beli. Jangan jatuh, Nak. Ini aja deh, ini yang kecil. Ini untuk bikin roti. Ya. Mau beli ini ya. Mumpung murah, teman-teman, separuh harga loh. Ini 45.000 aja. Tuh kan. Aduh, astagfirullahalazim. Mana nggak ada lagi. Udah. Ini beli ini deh, udah. Aduh, pusing aku. Ya wes, ayo. Lanjut. Adek, dadah. Kiss bye-nya mana? Kiss bye? Dadah.